perang. Kita tuh gak lagi perang, Shell. Yang barusan lo lakuin tuh lo tuh cuman malu-maluin gue doang. Lagian yang barusan lo lakuin tuh cuman nguntungin lo doang. Lo sebagai Michelle, bukan lo sebagai tim sukses gue. Ya kan, Nat? Lo itu salah paham, Mal. Lo berdua salah paham, bukan gitu maksud gue. Aduh, Nat, bantuin gue dong. Gue gak peduli ya, Shell, lo mau ngomong apa. Tapi yang jelas, kalau lo masih mau jadi ketua tim sukses gue, lo jauh-jauh dari Juan. Ya, it's not fair lah. Lo tuh gak berhak untuk ngatur gue atau Nadia mau temenan sama siapa aja. Itu bukan ngatur, Shell. Dan pikirin dong, Mak. Pikir. Kalau dia yang menang, lo bakal jadi wakilnya. Lagian lo kenapa sih? Kayaknya gak suka banget sama Juan. Penurusan lo tau gak? Lo nyembunyiin sesuatu dari kita, Mak. Emangnya ada apa sih? Sebenarnya lo sama Juan? Kok lo jadi mojokin gue gini sih? Lo gak usah ganti pembicaraan gitu dong. Gue tahu lo ngelakuin ini semua gara-gara lo suka kan sama Juan. Gue ngelakuin semua ini karena gue suka sama Juan. Iya, lo suka sama Juan, Shell. Gue tahu lo suka sama Juan. Suka sama Juan. Ya gue gak tahu. Gue bener-bener gak nyangka sama lo, Shell. Lo bener-bener manfaatin ini semua buat ketenaran lo sendiri. Tega banget lo, Shell. Lo berdua salah paham, bukan. Gue bener-bener lupa matiin live Instagramnya. Salah paham. Lo tuh gak usah bohong, Shell. Atau lo beneran suka sama Juan? Lo sengaja kan? Lo pakai strategi merangkul musuh buat deketin Juan? Bukan ya lo ya, Nat? Hah? Dia suka sama Juan? Kalian berdua suka ketemuan kan di Expo, deh? Kok lo jadi bawa-bawa gue sih? Bukan gitu maksud gue, tapi... Gak gini caranya, Shell. Ya enggak, tapi lo mau udah. Dulu. Gue kecewa banget sama lo berdua. Gue gak maksud gitu, Mak. Terserah kalian. Tapi yang jelas gue bisa jalan sendiri. Tanpa kalian. Mak, tunggu, gue bisa jelasin. Jangan. Dari gue. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Juan Tanaka. Jika saya terpilih menjadi President of School tahun ajaran 2020 dan 2021, saya ingin menambahkan feature chatroom pada aplikasi Bintang Bangsa, yang dimana feature chatroom ini akan dikhususkan untuk guru dan murid yang ada di sini. Tentu saja feature chatroom ini terpantau dan resmi, dan selanjutnya akan terus dikembangkan oleh teman-teman kita dari Klub IT. Terima kasih. Terima kasih Juan atas penjelasan program-programnya. Selanjutnya kita panggilkan peserta nomor urut 2, Emma Mikaela. Jalan sendiri. Duh, gue bakal pergi kalau lo udah sampai UKS.